Bismillahirrahmanirrahim. Nafsi ibadi anni annal ghafurur rahim wa anna azabi wal azabul alim wa nabbi'hum am dhaifi ibrahim istaghfaru alayhi faqalu salama qala inna minkum wajidun qalu la tawshal inna nubashiruka bihulamin alim qala abashartumuni ala ammatsaniyal kibaru fabima tubashiru qalu basharnaka bil haqqi fala takum minal qanitin qala wa may yaqunatu min rahmati rabbihi illa dhallun wa nabbi'hum lan nyeritakno sira Muhammad menghikayahno sira Muhammad hum ing kaum maka ing kaum sira kowe crito andoi fi Ibrahim sangkeng tamu-tamune Nabi Ibrahim warum utawi dhuifu Ibrahim warum te dhuifu tamu-tamune Nabi Ibrahim ku isna asyara iku rolas au asyara tentu sepuluh au salah satu tentu telu minhum kang iku setengah sangking kabeh Jibril utawi malaikat Jibril istakhalu nalikane manjing sapa para malaikat alihi ngatasi Ibrahim faqalu mongko padha ngucap sapa para malaikat salaman ing pengucap salaman para dewa ngucap salam hadza lafdz tegese ngucap ing iki lafat kala jawab sapa Nabi Ibrahim Ibrahim lama arojo sumangsane nawakno sapa Nabi Ibrahim alihi ngatasi duyuh tamu-tamune wau ditawani al akla ing daharan bareng ditawani daharan falam yakulu mongko ora kersa dahar sapa para malaikat. Nabi Ibrahim ngendikan inna minkum wajilun. Inna satamne kita minkum saingi sira kabeh wajilun iku wedi kabeh. Khaifuna tegese wedi kabeh. Kalu padha jawab sapa mare para malaikat, la taujal aja wedi sira. Takhof tegese aja wedi sira. Inna satamne kita rusulur rabbika iku utusan-utusan pangeran sira. Nubas siruka ngekei bebungah kita Nubas siruka ngekei bebungah kita kain panjenengan bihulamin kelawan bakal lahiri anak bihulamin kelan bakal lahiri anak alimin kang alim ziilmin diketiduin ilmu kasirin yang kang akeh dua tehulam ku ishaku nabi ishak kama kau dine perkara dukira kang disebut opoma kama kau dine keterangan dukira kang disebut opoma bihudin yang dalam surat itu. Kala jawab sopan Nabi Ibrahim, Abbas syartumuni, onoto bebungah sirokabeni yang ingsun. Kue bebungah bilwaladi kelawan berita anak. Ala ammat saniyal kibar. Hale sak temene ingsun iku ngepok, atau mekenani ini ingsun, apa alkibaru sifat ketuaan, kerentaan. Halun tidawa ala ammat saniyal kibaru detikhal. Ema amatihi sertane ngepoke ketuaan utawa mekenanine alkibruno ketuaan wa alkibaru ketuaan iya ya yo ing ingsun fabima tubasyiru fabima mongko kelan perkara api ayi sen mongko kelan dine perkara tubasyiruni bebungah sira kabeh ini ing ingsun istifham ta'ajjub utawi iki ku nerangno istifham ta'ajjub istifham sing kagum ya maksude rasa gawok rasa kaget ya. Kalau podo matur sapa malaikat, basarna kabil haki. Basarna bebuka ingsun ka ing sira bil haki kelan barang sing mesti bener ya, mesti terjadi ne bisit ki tegese kelan bener. Fala takun mongko aja ana sira iku menal ponitine setengah sangge sing putus asa kabeh. Ail aisina tegese ingkang putus asa kabeh. Kala dawa sapa Nabi Ibrahim, wa may yaqnatu min rahmati rabbi. Wa manutai sopo, elayak natu tegesi warabutu sasa, dikasiru nuni klan katrenun, layak nitu, wafat khiga layak natu katus kiro amasyuro. Mir rahmati robbihi, sangking rahmati pengirane Allah. Orang-orang sing putus asa, sangking rahmati Allah, sopo ilaf doluna, kecuali wong sesat. Ail kafiru natu tegesi wong kafir.
Kala dawuh sapa Nabi Ibrahim, "Fama qadukum ayyuhal mursalun." Fama mongko iku apa qadukum tawi urusan sira kabeh. Sya'nukum tegese urusan sira kabeh ayyuhal mursalun he wong sing diutus. Kowe rene ku diurusan apa liyane masalah hubungan anak. Kalu padha matur sapa malaikat, "Inna ursilna ila qaumin mujrimin." Inna sak temne kita ursilna iku den utus kita. Ila kaumin maring kaum mujrimina kang dosa kabeh. Manane kafirina ingkang kafir kabeh. Ae kaumin uten tegese kaumin Nabi Lut. Kita diutus ning kaumin Nabi Lut li ihlakihim krana memusnahkan kaumin Nabi Lut. Illa ala Lutin kecuali keluargane Nabi Lut. Nah keluargane Nabi Lut inna sak temne kita lamunat juru miku nyelametno kabeh ing keluargane Nabi Lut ajmaina haris kabehane kabeh. Mergo li imanihim krana imane keluargane Nabi Lut. Tapi ilam ro'atahu kecuali garwane Nabi Lut. Kos karena nengdir kita inna sak temne imro'atu. Iku laminal ghodirina setengah sangking wong sing kesiksa kabeh. Ail bagina tegese ingkang karek kabeh dilazabi ing dalam siksa. Iku priha krana kekafirane imro'ati Lutin. Falam aja mongos mangsane teko ala Lutin ing keluargane Nabi Lut. Lutin tegese keluargane Nabi Lut. Sopo al mursaluna biro-biro malaikat sing diutus. Kala dawa sopo Nabi Lut lagu maring para malaikat innakum kaum mungkarun. Innakum tak temne sira kabeh kaum meniko kaum mungkarun kang ora jin kenal kabeh. Mungkaruna iku kaum sing ra dikenal kabeh. La arifu tegese ora ngerti ingsun kumbeng sira kabeh. Kalu padha matur sapa malaikat balikna balik teko kita ka ing panjenengan jiwa lan perkara kanu kang ana sapa kaum muka. Ae kaum muka tegese kaum panjenengan ing dalem ayu yang taruna padha mamang sapa kaum muka. Yang sukuna tegese padha mamang sapa kaum muka. Wa tema kanu yang tarun pala adab iku terjadine siksa. Wa atena lan paring ingsun ka ing sira bil haqiq lan barang sing nyata wa inna lan sak temne kita la sadiku nek dene wong sing bener kabeh dikaulina ing dalem pengucap kita. Fa asri mongko lunga sira bi ahlika kelawan gawa keluarga sira. Bikit en ing siji masa, siji wektu menaleri saking wektu bengi. Wa tabi lan mlaku sira adbarohum ing guri-gurine kaum maka. Kowe nak mlaku ning gurine keluargamu. Imsi tegese lumaku sira kalpalum ana ing gurine ahlaka. Kowe nak mlaku kon guri sing keluargamu dakok ngarep. Wala yaltafit lan aja sampe mlengah. Mingkum sange sira kabeh sapa ahadun siji. Kene apa ora oleh mlengah ndelok guri li Allah ya ro supaya ora ngerti sapa ahad. Azimama ing dhasate perkara utawa ing agunge perkara yen jilu kang tumurun apa mabiyim ing kaume Nabi Lut. Wamdu haitu tuk maru. Wamdu landu mafuwa siro haitu tuk maru naskirane dan perintah siro. Lawa waw tawi ma tuk maru utawa barang utawa daerah sing diutus ke sana. Iku asyamu iku daerah syam. Wakodena lamus mutus ingsun. Awkhena tegese mahyakno ingsun ilahi maring Nabi Lut. Dalikal amro yang mengkono-mengkono keputusan. Keputusan merusak kaum. Wawa te keputusan gini. Anna dabiro haula. Subhanallah. Tak temene akibat contoh kelakuane kaum Nabi Lut iku maktuun iku terputus. Terputus dihabisi musbihina ing wektu subuh atau musbihina hale ing dalam wektu subuh halun. Ayatimu tegese dadi sempurna apa istiqsalhum. Pemusnahane ning kaum Nabi Lut, memusnahkan kaum Nabi Lut. Ngentekno kaum Nabi Lut kisobahi ing dalam wektu esuk. Wajah alang teko sopo ahlul Madinah di sopo penduduk kota Madinah itu Sodom, tegese penduduk Sodom. Bahwa di kaum Sodom itu kaum Lutin kaum Nabi Lut, mana jarani Sodomi, wong sing nekani sejenis jarani nopo Sodom ini bu kaum Nabi Lut. Lama ukbiru semangsa ini dan ceritani sopo ahlul Madinah an Nabi Baiti Lutin tak temennya yang dalam omay Nabi Lut. Murdan ono wong lanang ganteng-ganteng kisanan tur apik raine. Wahum te wong sing nom ganteng-ganteng wa al malaikat tu para malaikat. Ketika roh kabar Nabi Lut ditamu ganteng-ganteng ya tetap syuruna kodoh seneng sopuh ahlul Madinah. Halut tomaan krono seneng titik il fahisyati. Yang dalam berbuat asusila cara sana ini sodomi utawi nopo homoseksual. Bihim yang ahlul Madinah. Kala jawa sopuh Nabi Lut inna ha ula ibaiti.
Inna haula isa temne mengkono-mengkono kabeh kudu iku tamu ingsun. Fala tafdhu mongko aja mempermalukan sira kabeh ni ing ingsun. Wa taqulanu dia sira kabeh Allah hai Allah. Wala tuhduni lan aja nyusahno sira kabeh ni ing ingsun. Bikos bikum kelawan sejo sira kabeh iya gumyo ing para tamu. Bisi anil fahsyati kelan lakoni homoseksual bihim kelawan haula idu iki. Kalu padha ngucap sapa kaumen Nabi Dzat awalam nan haka anil alamin. Awalam nan haka ana tawa serangegah kita ka ing sira lut anil alamina saking tamu jogo. Sun marane anut kula mawon. Anil alamina saking tamu asing utawa tamu jogo. Ai an idhofatihim tegese saking namokno wong jogo. Kala dawuh sapa Nabi Dzat haula utawa mengkono-kono wadon-wadon sing ning desaku. Iku banati iku kaya anak-anak ingsun utawa banati iku padha karo anak ingsun. Suwe maknane amun kula. Haulai uta mengkono-mengkono wadon sing ning desaku, perempuan-perempuan kampung utawa perempuan-perempuan wong wedok kowe. Iku banati iku ya minangka anak-anak wedok ingsun utawa kaya anak wedok ingsun. Kowe iku kok seneng padha lanang iki piye? Wong wedok ning kene iku ya akeh, mbok ya kawin anak-anak wedok ingsun. Maksudnya anak-anak sing tak anggap kaya anakku. Maksudnya mboten anake Nabi Lut ya, Mbak. In kuntum lamun ana sira kabeh iku fa'ilina iku kepengin nglakoni sahabat sira kabeh. Mate se perkara turi duna kang ngarepno sira kabeh mingko nduk isyawati saking nekani sahabat. Fatuzawiju hunnas wallahu. Mongko ngawe mongko ngawini sira kabeh guna ing banati. Kala dawuh sapa wa ta'ala la amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun. La amruka demi umur sira Muhammad. Utawi dawuh la amruka sitopun kitab lin nabi marang kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. E wa hayatuka tegese demi nyawane sira Muhammad. Innalum sak temne kaum Nabi Lut iku lak fi sakrati yakti ing dalam kegilaane kaum Nabi Lut edane kaum Nabi Lut ya maguna padha ngalor ngidul sapa kaum Nabi Lut ya taro daduna tegese mitir-mitir sapa kaum Nabi Lut faqodat mongko ngalap hukum ing kaum Nabi Lut apa asyhatu apa bengokane malaikat Jibril asyhatu Jibril lak tegese bengokane malaikat Jibril musyrikina ing dalam metu terbitnya matahari. Ewak tajuru kisam si tegede ing dalam waktu metune srengenge. Fajal namo kok gawe sapa ingsun aliyah ing sisi dhuwure bumine kaum Nabi Lut. Ai kurogun tegese sisi dhuwure bumi kampung ini. Tak gawe safilah ing dadi sisi ngisor kok diwalik sing bumi sing dhuwur diwalik dadi kok ngisor. Bi'an rafa'ah gambare arep sing ngangkat ha ing bumi sapa Jibril wis Jibril. Ila sama maring langit. Waskoto halan nyebrono sapa Jibril ha ing bumi bumi Nabi Lut utawa pura kaum Lut makhluk batal halid den wale ilal ardi maring bumi. Wa amtarna lan ngekei udan ingsun alih ngatasen Nabi Lut hijarotan kaum Nabi Lut hijarotan ing watu min sijilin saking rokok sijil. Tinen tegese lemah tu fitokan den mata apa tin binari lan geni. Inna fi dzalika tak temen ing dalam kono-kono panggonan inna fi dzalikal mazkuri la ayatin iktine dadi ayat. Dilalaten dikte biro-biro petunjuk ala wahdaniyati illahi ta'ala ing dalam kaasaane Allah ta'ala. Lil mutawassimina kedue piro-piro wong sing gelem angen-angen. Ailin nadirina dikte wong sing angen-angen al mu'tadirina kang gelem mikir kabeh. Wa inna hadza tak temen perkampunane Nabi Lut, ae pura kaum Lut dikte perkampunane kaum Nabi Lut iku lagi tabilin. Yakti nama yang dalam jalan mukimin kang jendiwati tori kikureisit dikasi jalan wong kuret ilah sami maring sam lamtan daris ora ilang opot ikilah sabil afalayak tabiru narotora glemiti bersoba wong kafir mekabihim ngelahan kaumin Nabi Lut inna bidari kasak temeniku tetep ing dalam mengkono-mengkono kabela ayat taniktin desi ayat ta'ibro taniktin desi nopo telak dan ilmu minina ketibiro pro mukmin. Wa innan sini kelakuan mukhafafatun indahu saat temennya kelakuan kana ono sopa ashabul ekati sopa penduduk aika iya tekan aran aika woi dotu sajarin iku rimbuni pepohonan bikur bibat yana ono ing parke kawasan Madian wahum ta aika iku kaum Syu'aib bin iku kaum Nabi Syu'aib wong aika iku la dolimina yang tine dolim kabeh bitak dibihim sebab wala yang dorono kaum aika Syu'aib bin ing Nabi Syu'aib
Fantakom namo konyek soto baing sun pinggul sangking kaum Nabi Syuaib. Bian ahlak nadum gambare arpiantong rusak soto baing sun gumeng kaum Nabi Syuaib. Bisit datil hari klan bangete panas. Wainna lumalan satemne kaum Nabi Lut lan ashabul eka. Ekuro kaumi lutin wal eka labi imamin. Yaktine ana ing dalam dalan tori kentik si dalan mugi dan kang jelas. Wati kini kang jelas. Apalah tak tabiru nangan utara ngambil tetlak dan sirokabe bihim ingkabe penduduk wau kaum Nabi Lut. Ya ahlama kata ing penduduk Mekah. Walaupun kadabalan teman-teman gorono sopa ashabul hijri sopa penduduk hijr. Utai kang aran hijr iku wadil iku nama lembah. Nama jurang benal Madinah diantarane kota Madinah wa syamilan sam. Wahum utawi ashabul hijri iku tamu du kaum tamu. Gorono al-mursalina ing wong kang den utus bitak zibihim sebab oleh gorono ashabul hijri sholihan ing nabi sholeh li'annahu takzibun libaqir rusul li'annahu gorono saktemne takzibu sholehin li'anna takziba sholehin iku podo karo takzibun gorono libaqir rusul limaring sejarine biro-biro rusul li'stirokihim gorono sekutunani poro rusul bilmaji ing dalam teko bitaufiq iklan taufiq. Wa atenalan paring sapa ingsun huming ashabul hijri ayatina ing pira-pira ayat ingsun kinakoti ing dalam masalah subhanallah ing dalam masalah unta. Pakanu mongko ana sapa penduduk kaum Nabi saleh anha sange nakoi muridina utawa anha sange ayat muridina ing mengko kabeh. Layat apa karuna ora mikir sapa kabeh fiha ing dalam ayat. Wa kanu lan ana sapa penduduk kaum saleh ku yang khituna padha memahat natahin. Memahati. Sopo kaum Nabi Soleh minal jibal yang kira-kira gunung. Dipahat buyutan engkang jadi kira-kira omah aminina engkang sentuh sokabe. Pak Kudat mongko ngalap yang menganggap Pak Soekhat wopo berdek utawi gemuruh. Suara gempa muspihina yang dalam waktu esok. Wakta sobahi tegese yang dalam waktu esok. Fama abna mongko ranya mugeno sange mengake anggu mongko ala adab. Fama abna mongko raiso nolak. Edafaat kira-kira nolak anggu sange mengake ala adab yang siksa. Apa ma perkara kanu kang ana sapa ngake yaksi buna iku nglakoni sapa ngake min bina ikhusun sange bangun pira-pira benteng wa jamil amwali lan ngumpulo pira-pira dunya wa ma khalaqna lan ora gawe sapa ingsun as-samawati ing pira-pira langit wal ardh lan bumi wa ma lan perkara bena umma kang ing dalam antarane samawat lan ardh ora tak gawe ilal bi haqi kecuali kelawan hak wa inna ta'ata lan satemne kiamat kula atiatun nyektine teko la mahala taklan mesti. Fayujaji mongkotin walas sopo kulu ahadin. Untuk fayujaji mongkomalas sopo Allah Ta'ala kulu ahadin. Yang sabun-sabun wong suji. Bi amali iklan amali kuli ahadin. Fasfahis sobsal jamil. Fasfah. Mongko nyepuro Muhammad. Ya Muhammad be Muhammad. Kue nyepuro angkau mika sanging kaum siro. As-sobsal jamil kelawan sepuranan singabe. Ay a'rif tegese mingo siro Muhammad. Berno siro Muhammad andum sanging kaum mika. Iradun klan minggu tenan la jaza akan orang ada kekagetan yang mawujud sihi yang dalam Irad. Wahada utawi iki kuman suhun wujin atas di ayat isyaf klan ayat perang. Inna robbaka saat temani pengiran siro huwa ya robbuka iku al-kholatu iku dat sing agen oleh nga wili kulisein maring saben-saben perkara. Al-ali mutut ingang birto di kulisein klan saben-saben perkara. Ini pulau terang lagi. Kaum Nabi Lut niku gadah penyakit sodomi itu wong lanang nekani wong nopo niku teng daerah Sodom niku teritoriale ke kawasan Libanon kantor Syam terus nah kaum Nabi Hud niku sing sakniki Yaman terus kaum Nabi Hud niku sing sakniki terus nopo Yaman mulane teng Yaman ono kali Nabi sinten Hud terus Son'a. Son'a itu termasuk kota teng Yaman niku zaman Rasulullah sering nyebut Son'a. Terus di antara ibu kota Yaman wonten namine kota Ahqaf. Nggih, sebagian Quran rangno kaum Nabi Hud iz anggaro kaumahu bil Ahqaf. Ahqaf ini di daerah Budi Yaman, daerah Budi Yaman. Laka baniku ada siji sing diarani rukun Yaman. Diarani rukun napa? Yaman. Itu karena mengarah ke arah napa? Yaman. Jadi blingirane Ka'bah niku wonten rukun Sami sing mengarah ke Sam, rukun Iraqi, terus wonten rukun napa? Yamani. Itu menunjuk geografis tanah-tanah bersejarah sing dihuni para napa? Nabi.
Kalau terang no iki gratis. Sebab niku kafir Mekah dielingno pangeran apa kowe ra mikir karena geografis ini satu area, satu wilayah sing sering dilewati kafir napa Mekah. Nah, dagangan teng Libanon. Libanon utawi Syria ngantos Palestina iku riyen namine Syams dan teng Libanon, Syria napa Palestina. Nah, diku tembiku di antara kawasan iku wonten Sodom, wonten Kanan, terus nateng Irak, internal Irak wonten Babylon. Itu sebagian ulama dari Babylon saat ini gini, sing saat ini Tigris. Napa? Tigris. Mulane Irak niku mulai riyen gone wong nakal. Ku Babylon kota santet, kota kufur. Santet. Niku kula nate belajar ilmu santet. Lha wonten niku kula kiai tetep belajar ora ngarani antet piye, antet piye dosa. Niku teng Babylon niku. Dan saya pernah mengkonfirmasi ini sama juga sanad kula takoni. Itu teng kitab Ibnu Katsir. Ibnu Zaman ngertos peta teng kitab Ibnu Katsir. Itu ada satu sanad sing mutasil, tapi ingkito hanya sampai Aisyah, jadi enggak sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya sampai jinten Aisyah. Aku itu percaya tuh nek sampean kok terus percaya nyiloro kidul niki kula cerita, kula cerita. Babylon niku kota santet. Mung ben sampean romo tok Nabi Saleh tok napa. Niku ada seorang putri wong wedok. Wong wedok niku bojone ilang. Bojone napa? Ilang. Ilang rai. Yo ora diculik wong kene koyo mungkin ngono kan gak menarik to. Diculik ora anak su suke. Niku larat. Dadi mboten-mboten diculik, mboten busan, mboten seni. Lah niku niku wae diculik nek konsultasi di paranormal. Niki crito teng Ibnu Katsir. Teng paranormal disaranno si cah wedok niku kon nguyuh. Cara wong Jawa kon nguyuh merkangkang ning gone tanur. Tanur niku napa dere iki pawon kok mesti digo godhog banyu lho. No? Tuwon ta? Iya, sanes Mustofa ana tuwon. Ah niku bareng wis nguyuh niku terus masuk teng alam gaib. Ngambil mantra-mantra tertentu. Barang tengah alam gaib itu ngerti. Ngerti bojone lan wong-wong mati ning tanggane iki diperbudak tengah alam gaib. Ketemu bojone. Ketemu iku nggih wonten semacam sistem kerajaan di kerajaan Babylon, kerajaan Harut lan Marut ning. Wa ma yu'alim ma'alim la hatin hatta yaqula inna ma nahnu bisatun fala napa? Fatur. Sebab niku tenggene ayat tapi sampean aja percaya santet niku munten. Mergo sakniki kiyaine ora mandi dibule mboten napa. Lho kula nyaran niya itu kabeh wong crito, Gus. Umume wong latihan niya kan disantet niku kok kan golek wong tuwa. Gus dinan latihan niya nek menawa dicecep wong sak tangkemmu. Kula kan dadi ora tau modal donga tolak santet mergo dukune santet wis doyan rokok doyan dhuwit lagi ini doyan rokok doyan dhuwit tapi pikir padha ora mandi ne paham iki. Lho nyebul tok iso mlayu butuh mandi niku ya angel lah paham iki. Lah sing cerdas ya angel. Artinya malu si Tom Layu misalnya terus alamatnya gak akurat kan ibarat tuh. Nah sama ini begini mesti. Walhasil di situ tuh ada perbudakan. Tapi sama nojo terus niat-niat nombe mitos-mitos di luar itu lingkup lingkup keluar muka dimai loh ini. Ini kita cerita tentang kita. Termasuk ketemu suaminya yang diperbudak di situ. Ya, sudah gitu terus. Untuk kembali juga ada. Lalu yang paling aneh ini tuh di situ itu merupakan satu perkampungan. Nak wong nandur kelapa, tunas kelapa, kelapa ni bibit kelapa ni, nopo nama ni, nandur begini, kelapa ni tu. Ini nak ditandur, dia langsung wah, nandur jagung, dia langsung wah, wah, pokoknya segalanya instan. Jadi satu perkampungan yang instan. Di situ ada perbudakan. Bon, setelah itu dia kembali lagi dalam keadaan sadar, suaminya ya tetap tak kembali terus. Dia dengar-dengar ilmu itu sudah ditutup, jadi di alam situ digunjingan. Tapi ilmu saya ingin ini semacet. Jadi ilmu santet ingin ini semacet. Kerajaan kita harus apa? Macet, itu harus tutup. Mergo raja ini, sing tukang sekti ini, rupa-rupa ini, iblis itu nyerah. Dibakas. Mari iblis itu kalah, ambil orang anyar yang Mekah, jenisnya Muhammad. Wah, ini perlu didiskusikan. Bahwa kerajaan itu harus tutup, mergo orang jenisnya apa? Muhammad. Akhirnya saya ini kerungu, soalnya orang Muhammad kok kondang, tenang itu tutup. Apa? Kerajaan apa? Jin. Ini tenang ini. Penasaran dia nanti. Dia setelah kembali lagi ke alam nyata, ini boleh
jenenge Muhammad wong Arab iso bodian berjalan dari Irak menuju Putih Mekah. Karena sudah di akhir-akhir tentu menuju Madinah. Pas duki Madinah niku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menapa wafat. Menapa? Wafat. Terus dia yang ketemu Aisyah terus menceritakan kejadian itu. Yes, kejadian itu. Nah itu Ibnu Katsir sebagai mufassir yang ahli hadis meyakini kan sing lanang diculik ilang, nggih sing lanang diculik napa? Ilang. Sebab niku Ibnu Katsir meyakini ciri utama santet niku memisahkan antara suami dan istri. Melalui disebut faya ta'allamuna ma yufarriquna bihi bainal mar'i napa? Wedi. Sampeyan bener nak manani ayat iku bener karo B. Kenapa ilmu santet ning gone ayat iku diterangno ciri hadis faya ta'allamuna ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Mergo pertama santet dipraktek lalu nyolong bu. Apa nyolong bujo terus ning kono keragaan wong wedok iku kigulo ya apa ora apa? Alam. Lah ngono lho kene ora dicolong to. Iku gak menarik. Mergo mitos-mitos iku sing dicolong ganteng-ganteng raja-raja. Mergo nyolong wong kere rugi pas gitu. Nek dan itu ada memang kerajaan itu siap tutup. Dadi niku si wong wedok niku menangi persiapan kebangkrutane sistem nopo? Kerajaan. Lan iku sama kalian teng surat Jin wa anna lamasna samaa'a fa wajadnaha muliat kharusan syadidaw wa syurufa wa anna kunna naq'udu minha maqa'idalis sama tapi famay yastamil ana yajid lahu shihabar rasul wa anna kunna dulu kita kata kelompok jin dulu kita dulu kunna itu dulu dulu kita itu punya teropong di langit punya tempat singgah di langit wa anna kunna naq'udu minha maqa'idalis sama jadi dulu kita ini punya satelit punya apa itu batin punya tempat di langit tapi sekarang semenjak Nabi Muhammad lahir tempat-tempat itu dihancurkan oleh para malaikat lewat lintang-lintang sing penghancur mulanya ketika teropong-teropong setan sing teropong Roh Mahfud dihancurkan oleh perbintangan itu terus setan dia pengumuman cek-cek yang bumi terjadi apa nah, ini Isra Mi'raj tanpa bayar gini-gini Isra Mi'raj kita niati Mi'raj buat ini kita nanti akhirnya semua setan dikerahkan di seluruh dunia dan itu terus ketemu Rasulullah pas ngimami sholat binaklin bida di asfan kalau semua itu bida di usfan ternyata kan Nabi sholat wah terus dari ini ada seutut hadasa ya wong iki semarai langit rubah. Jadi tahu jelah diri kaji Nabi itu sistem perkejinan itu sistem jin dan sistem setan runtuh semua. Lalu kudunya umatnya Nabi wisra kena dina kena ini berkata kemirip nopo konco nopo kati nopo kena nopo kena alam nopo jin kalau itu kiai dikenal jin jadi jin ini biasa sebenarnya kalau di dunia kiai itu banyak dia dikatakan jin kumpulannya raminya itu sholat di makmum jin sampai mari rapati kiai, rapati roh alam malam itu rapati mulanya mulang sampai uang, jurang ilmu nabu yuram lebu, di jurang alam jin ini apa? Oh, repot, tapi biasanya ini cerita, betapa alam yang di luar kita itu masih banyak termasuk antar orang alim itu ngerti, jadi utama orang alim itu nak ngaji ratu orang manusia, tapi kelompok apa? Dan itu biasa di dunia kiai itu, biasa sekali dan nyata. Kumpulan ini cerita tenang ini, kalau wani sumpah ini nyata, karena ibu saya itu orang lugu. Saya pertama ngiyai bapak wafat itu ibu itu punya tamu, putri dua. Itu ya biasa, jenengan, ya biasa bertamu berdemondo. Itu ya tiang-tiang jam 11 siang itu ibu nemuin, ya mau di sugoi saya terus bilang, itu ya tiang-tiang. Ibu yudin, waduh. Di sini seorang bapak mau ditamu jin biasa lah, saya dikuwe, masa ini malah biasa bang. Mergawis familiar dari pulau kan. Artinya nak, zaman bapak wae jini wae jina, mulai zaman aku kan tambah nopo. Itu memang begitu. Ini kalau cerita. Nah alam-alam begitu, dulu itu pusatnya itu teng Babilon. Teng nopo?
karena Babilon itu lama-lama terkenal bahasa, terjadi mitos jin Aladin kenapa bang? Mulanya terus film-film mengenai jin Aladin itu kenapa? Jadi upatnya itu bunyi babi terus ada lampu Aladin terus macam-macam terus karena iklan bisa benar korupsi berani berapa kena iklan siap berantas korupsi ke jin Aladin sekti itu berantas apa? Korupsi tapi takutnya berani berapa waduh itu bisa minat itu yang budi lalu Abdul Qadir itu yang berat yang budi pertama latihan dari wali itu yang ngadepi jin-jin jin-jin malah ini Abdul Qadir pertama latihan dari wali di tes abek jin-jin begundal wadin min waroti saron bik yang dari Jawa dari jin-jin kenapa wadin min waroti kenapa saron bik karena kita rata kiai, rata ketemu jin, rata pati kiai mereka orang menguasai dunia apa? Jin nah pula tahu mulang supaya itu tahu, pisan-pisan itu apa? Tapi rasa jadi khasem karena kurang, kalau kita nganggur itu satu kultur itu tempat transaksi ngusir jin teng Baghdad cara tadi ini gawe emosi, gak boleh bodoh umatnya aku itu isin, aku jauh-jauh ada orang kejinan, aku itu wali karena bagi Abdul Qadir kau buddha, tak ada orang kejinan menek mereka yang tukang juga menekan begitu juga Rasulullah, Rasulullah ini udah di Medina, Medina ini gue jin jin-jin yang bergundal, yang nakal-nakal, dipindah di Jufa dipindah di apa? Di Jufa ini cerita alam-alam gaib, dan itu pusatnya itu di Babilon, di Irak niku teng sungai Tigris niku ngantos erane Saddam Hussein di luar teori-teori rasional kemiliteran itu orang Irak tuh percaya sekali sama hitung-hitungan nopo alam gaib termasuk Saddam Hussein. Jadi orang Arab itu percaya paranormal itu masya Allah benar. Bosok ngeri orang Arab itu ngeri betul. Makanya Wahabi mati-matian menyerang yang kelenteng itu ya ono hikmahe dalam hal ini. Mereka orang Arab itu ke-12 oleh percaya nopo ini itu orang Jawa no. Limat wet gede amit bagian belum bisa diganggu orang mau itu kadang jini malah tersinggung anak jini 6 celup itu malah tersinggung jini gaul di celup mbak kan malah iya karena gue di celup mbak anak jini 6 malah tersinggung gue ditak ditak jini 6 di celup mbak ngawur buatan ini belum gitu. Karena mitos-mitos begitu itu kuat. Ada alam jin, ada alam-alam di luar yang atas masa. Kaum Nabi Soleh, niku nuntut Nabi Soleh, iku ngetono alam gaib sing dalam terminologi paranormal. Gini ku teng alam gaib yono kuda, ono unta, ono jaran. Lain cerita-cerita mitos nyiroro gitu yang numpak. Nopo jenis kereta nopo kencono nganggu jaran sing ini gue buat mitose ingon Nabi Soleh kon buktekno nak ngono iku iso Nabi Soleh Nabi walhasil lewat mujizat iso ngetokno unta kok watu gedhe sing dimitos nggone nopo jenis kowe walhasil iso ini cerita ben sampean kok pahamane dadi nabi ku proses ini bareng Nabi Soleh iso ngetokno unta kok watu gedhe karena dalam hajana ilmu klene iku mungkin tapi sing iso ngene iku mung dukun. Nah, kira Nabi Soleh malah nak ngono kuwi ya dukun. Perkarane ora iso dari kuwo oplok, iso dari nopo? Dukun. Kuwi tenan Nabi waktu mate. Bon, hasil cerita-cerita Nabi gitu, Nabi kecewa keramat itu tok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umatnya kanji Nabi nuntut kanji Nabi Mas kuih ku Nabi kok gak duwe hal-hal yang spektakuler Nabi Musa duwe tongkat Nabi Soleh duwe onto kuih ku Nabi ora duwe mujizat Nabi Muhammad sempat tertarik kepengen duwe nopo mujizat tapi Nabi gak duwe trauma nah pangeran jadi pangeran aku suwe duwe nopo trauma kanji Nabi ini kanda nih Mas aku ini pangeran jadi orang kabeh sejarahnya borok Nabi itu orang ada Nabi tak kei mujizat terus kaumnya jadi iman malah darah ini dulu saya ada ayat turun
Wama mana ana annur silabil ayati illa angkat dababihal awalun. Wa atena samu ganna kola mubusirotan fadolamu biha. Wama nur silabil ayati illa tahwifah. Ini maknanya, wama mana ana annur silabil ayat. Aku itu pangeran. Gampang saja bikin mukjizat itu gampang. Wabaya mukjizat itu gampang. Tapi aku itu trauma. Anggir mukjizat tak gawe. Aku mesti dadekno. Kau mem tetap orai. Bukti ne waate nalan tahu marinya insun samuda ing kaum samud. Waate na samuda anak kota ing onto onto semu tidak. Kak kei muksiron tan halnya jadi ayat. Tapi padulamu dia. Jadi kamarnya dari pangeran. Aku dari pangeran yang wesui. Nabi tak kei mujizat. Iku rawon noting. Dan dia no mandi wong jonoko. Nangono rasa mujizat mujiz. Ya bodoh nanti itu kaum yang nabilu malaikat Jibril, malaikat tukang nyiksa, tukang rusak dunia, bisa malik bumi berhubung ganteng malah peti kelon di berikut umatnya Nabi Jinten kurang ajar dan bujurnya nabilu juga kurang ajar, ngerti nak umatnya homoseksual ditamu ganteng dikandak, nanti Jibril mantel nabilu keluarga gawa kabeh selamat nonton ke siksa, kecuali itu, Jinten bujum jadi berikut yang besar, nanti kenapa? Mereka Jibril lagi mantel banget. Karena aku kalau cerita dari malaikat gak di nafsu, gak di selera dari sopo malaikat di jendam ya nopo pirang. Ini wah zaman kita tidak dia gak dari guru ustaz ngono nek tuwa ora ngantuk. Wong malaikat ku ya mantelan. Napa? Mantel. Jadi aku cerita. Lah karena cerita kenabian itu saling bersambung secara geografis juga kawasan Mekah. Iku pangeran sering ngeling, no, apa kamu tidak itibar, apa kamu tidak ber? Nah, terus alam-alam jin itu riyen itu dianggap satu makhluk yang di luar manusia. Ini rumah orang tenang, satu makhluk yang di luar manusia, termasuk kekuatan-kekuatan sihir, kekuatan macam-macam. Terus lama-kelamaan, ini rumah orang tenang, lama-kelamaan istilah jin tengkur, karena Nabi Muhammad, Nabi akhir, ya, ini rumah orang tenang. Kata jin hanya menunjuk masdariyah. Ini ku janna ya jinnu jinnan, janna ya jinnu jinnunan, janna ya jinnu jininan, jinninan. Sehingga sesuatu yang tertutup, itu namanya jin. Misalnya kalau malam, di falam ma janna alehil, karena malam. Orang yang utake gak waras, itu jenisnya majnun. Mergo masdurul ak. Anak yang masih dalam kandungan disebut janin, karena tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Lah nak ngono jin itu maknanya orang kudu jin kelompok koyo jin Aladdin, tapi apa saja yang tidak kelihatan itu dikategorikan nopo jin. Mulane iblis itu termasuk jin. Maknanya termasuk barang yang tidak kelihatan. Mulane tenggene surat Kafir nopo Isra niku. Falsa jadu illa iblis kana minal jinni. Jadi karena ana sapa iblis iku minal jinni setengah saking barang sing ora keto. Paham iki pentamban ngerti model lafal-lafal yang digunakan Al-Qur'an. Ini perlu sampean ketahui. Nah, terus Pak Quraisy sikap iki bali teng Quran malih. Orang-orang modern itu tidak percaya jin karena tidak pernah ketemu jin Aladdin nopo ketemu jin-jin sing aneh-aneh. Dukun oleh perjalanan jin tenanan, lucu-lucu kalau kering sebel dari hadiah gombah toko. Ini ada sosro asli untuk itu kau wili dan kau wangan. Aku merah tak ceblok dewe. Ya mesti ceblok dewe, nyeblok nopo. Masih awal itu kondurnya ceblok nopo. Wih kelompok, wih ceblok, di ceblok. Baru pun kering ceblok, mungkin juga kok mbak ini penumbun. Turun itu penumbunnya rusak, ya mesti kerisnya nopo. Ceblok, tapi cuma itu dari wangan. Orang modern itu tidak percaya jin. Makanya kata Pak Quraisy Shihab, sungguh tidak adil karena mereka tidak melihat jin kemudian menafikan cerita Quran tentang nopo. Sementara mereka percaya vitamin padahal tidak melihat nopo. Sebenarnya orang itu sama-sama tidak adil. Orang modern itu percaya pisang itu ngandung vitamin A. Mana vitamin A-nya? Jadi jenis vitamin A ini. Tapi mereka percaya, itu vitamin. Kok
pemenang nak pil di komplek itu vitamin 5 buku itu sampai kurang-kurang itu bodoran mengandung yang ada lah yang menyebutin 5 itu harap-harap menggono bodoran jadi kalau sampai orang modern terus ada yang ingkar. Nah ini kalau kenapa saya berdele-dele memberi mukadimah, saya ini sedang menyiapkan jawaban saat ditanya beberapa teman-teman yang di Mekah yang ngaji di sana juga beberapa ulama di dunia ini sedang diresahkan. Penelitian modern yang di Son'ah, di Ahqaf, di Sodom itu nganggap peristiwa perusakan itu ya kayak gempa biasa yang di Jogja maupun di beberapa negara. Jadi dianggap tidak ada kait-mengkait karena mereka mendustakan para nabi. Makanya kalau menggunakan mukadimah berdele-dele. Saya sering ditanya, Gus kalau ada pertanyaan misalnya, kalau gempa zaman Nabi Hud, Nabi Soleh itu ya gempa kayak di Jogja, kayak ya kayak di Aceh. Bukan gempa karena mereka mendustakan nopo. Rasulnya kemarin dianggap itu fenomena nopo. Terus itu jawabnya gimana? Ya kalau terang no. Cerita tentang nabi-nabi itu umatnya dirusak itu kalau bagi yang hafal Quran itu memang detail. Jadi bukan urusan kaum Nabi Soleh dirusak itu bukan. Tapi kelihatan mukjizat itu di sini. Misalnya Nabi Soleh ketika untane disembelih, fa'aqaruha, mereka nyembelih unta. Setelah disembelih Nabi Soleh wani ngendikan ngeten. Faqala tamattu fi darikum salatata ayyam. Berhubung kowe nyembelih untaku, saiki kowe duwe hak urip kok arek telung dino. Bariku mesti disiksa. Itu tidak mungkin kalau tidak mujizat karena Nabi Soleh berani memastikan bantah akhirnya namun telung paham ya itu apa-apa yang gempa biasa mesti kodoraro yang tak pakai gempa ya kan kena melok jadi bisa. Tapi boten makanya ini pentingnya ngaji bek wong alim ya. Semua cerita musibah di zaman Nabi itu informasinya dibocorkan Nabi dengan kepastian waktu. Dan itu tidak mungkin kalau tidak seorang rasul sing tak informasi kok Allah Subhanahu wa taala. Nabi soleh wani faqalat fa'aqulura faqalat taman ta'u fi darikum salata tanaka ayyam. Kowe berhubung wis nyembelih untaku kan mesti disiksa. Bahkan waktu telung dino. Nabi Soleh dede, zalika wa'dun ghairu maqdud. Iku mesti janji sing tidak mungkin ing begitu juga Nabi Lut, ini penting ngaji. Nabi Lut yang ngotot. Nabi Lut itu ngomongnya, berhubung kowe tetap sodomi, tetap homoseksual. Sesok kowe disiksa. Asalnya Nabi Lut rapati roh, sesok pasti janji roh. Janji itu apa jambor rapati roh. Bareng jam telu cek tenang-tenang deh, dari malaikat. Inna mau idamu subuh, sesok maksudnya subuh, tapi kalau jam apa? Telu, nanti cepat layu, inna mau idamu subuh. Berkau esok maksudnya rajam itu, tapi apa? Subuh, alaisa subuh, dikori, saya subuh, berapa? Ini yang gak dipahami orang-orang barat, bahwa sikso yang neng nyaman, neng akob, neng sodom, iku ora sekedar siksa ana gempa, tapi ada proses dialek yang menentukan batas waktu. Dan belum terjadi. Belum apa? Dan itu tidak mungkin kalau tidak mau. Kemudian sampai sing hafal Quran atau sing hafal, no, nak ngaji ku ngambil wong alim. Jadi roh cerita khas nubu. Kaya Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi mriyen. Nak roh Sayyid Husain diwangi. Diwangi ditangisi. Karena apa? Beliau untuk informasi sangi malaikat Jibril, sangi malaikat Israfil zaman itu. Aku entah tukibu ya Rasulullah. Wah, kamu sangat mencintai Hussein ya Rasulullah. Iya, saya sangat mencintai anak saya ini. Padahal Hussein itu cucunya. Kalau Nabi ngerti kan, saya dan ini. Terus kata saya, nak malaikat Jibril, tapi sayang. Yak dulu kaum anak ini nanti dibunuh kaum kamu. Walau syita la urita taru aksur batabiyah. Penak karet tak pernah lemah. Sing tinggu mateni putung. Tau? Karena kan Nabi terus ngendikan foto kuiki mati sahid tenang Nabi wafat ada dinasti Ali kalam bin Muawiyah Ali nurono Sayyid Husain Muawiyah nurono yang si era itu Yazid materi jinten saya jinten itu banyak sekali hadisnya Nabi yang seperti itu luar parah mereka di Cina dulu sangat parah tenang di Cina di zaman Sugeng itu diwasiati Nabi
Ya Ali, kamu harus merangi orang yang mengatasnamakan Islam tapi merusak nopo Islam. Si malu atakli, wongi senengane gundul. Yang nuku namnas din murukat dahmi minar romia. Yang rohu nam Quran na yudhiyawi suhana jirogum. Senengane beli Quran tapi ratau dijiwai. Lalu titenane, ini ku fi adubihi mislus sulmah. Kadang-kadang, fi adubihi mislus sulmah. Tangane ku serudol, ini kini ku ono mislus sulmah. Sulman itu nak mau nopo nopo begini nak rugen pinter. Koyo putingnya wong itu pamer. Pamer apa gue? Mari apa gue sulmai rara makna nih. Nampak cuma tadi gue yuk. Minggu takdir mana? Bon bon hasil di sini ini perang sipin, perang nopo. Ben sampean terus saja. Tak ben sampean yakin nak nabi gue untuk bocoran ke langit. Niki buatan urusan nopo nopo kelon demi tahdek li rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Benaraman buat solawati tak raro karpe, buat solawati minjuk safa, solawatnya angop aja udah kok. Malah ulama nak mati, ubah deh ya. Kau ulama lah yang tahu bener-bener nak nabi ku nabi. Nak rapati ulama ini sebabnya mau jual solawat, harap harap nopo. Nah utangnya agak jadi tinggi sahur. Nabi ramal utang tu kan, nggak ramal nopo. Nabi ratau ngasih nopo proposal, dia ratau dia main nopo tanai tonggo. Barang wajah jatuh tempo buk solawat. Iya, kalau dari nabi umat kalau ini dia. Padahal solawatan disampaikan nabi, sampaikan nabi takok urusan apa orang punya solawat ini ku sertifikat tangga ini disilai lah. Jadi tidak tahu. Sakit kan jadi nabi sila kalau elok urusan apa sertifikat. Wah, kena seneng nabi tenang kata sekolah itu ini. Maksudnya muji nabi, orang urusan apa? Utang lho, bisa. Ampun. Sayyidina Ali ketika perang Siffin, ini ku ngutus karena beliau presiden, coba cari orang yang sifatnya begini-begini. Ini ku enggak ada. Falam tu jatil kotlah. Orang mati banyak itu udah ditemukan. Ya, buatan lho, ditemukan. Terus dari Sayyidina Ali, Falam kok, lakab sedagawah wa rasul. Demi Allah, mesti kan hidup di ranah goro. Wa inna hu qala kada wa kada sami aku dunaya wa wa alqalbi sungguh nabi mendikan dan saat itu saya sadar sami aku dunaya wa wa aku napa qalbi cara wong Arab pas saja terus batang-batang teng mati teng sipin diwolak-wali di sini dari dia ini dengan tangannya Ali sendiri akhirnya ketemu si Tina Ali bunga Allahu Akbar sedap Allah wa Rasul itu ternyata ada orang yang persis kata di sifatnya cintamu. Padahal kejadian perang Siffin itu 30 tahun sebelum wafatnya Nabi. Soalnya kan Nabi orang menang. Begitu juga kejadian Uwais al-Qarni. Ini benar-benar tahu. Jadi cerita azab teng kaumé Nabi Soleh, teng kaumé Nabi Hud, teng kaumé Nabi Syu'aib. Iku sing tertolong mukjizat, iku justru bocoran kepastian terjadi. Nah soal azab, wajah yo kena, Jogja yo kena, Amerika yo kena. Cuma orang Eropa itu ada orang pinter-pinter, jadi nak darah ini anginnya keren-keren, El Nino. Anginnya itu jenisnya apa? El Nino. Terus anginnya itu jenisnya feminin-feminin. Gaul jenisnya apa? Orang apa orang Jawa, jenisnya apa kodoh tempel waktu itu. Orang Merapi yang kepe nengkek, jenisnya apa? Angin topan ini. Angin di Eropa kan apa jenisnya? Badai Katerin, apa? Bagi Katerina, nopo angin nopo el, itu coba repot, jenenge wedus nopo, wah mati nopo. Lalu mulai Merapi ngamuk, gua darah ini tinggi nopo. Misalnya Merapi mengeluarkan lukisan abstrak, atau Merapi berjubah, nanti relatif terur, terur. Sakit, maksudnya jenenge jeneng nopo. Lewat betul sih, buat kewan motor itu cerita ni dong. Wong gembel tu, wong istilah, wong nak kalau tu cerita jelas, jenenge wong dong. Boleh kalau tak terus tadi ditanya. Kalau pencaman ngertos, bahwa ciri tadi ya, saya baca Quran itu asli Quran lah. Artinya saya tidak bikin-bikin. Memang Nabi Soleh sebelum ada azab jelas-jelas ngekei pengumuman tamat tahu tidak hukum salah tata ayah. Dari kawah tunggu itu, dan itu nyata benar-benar tiga hari, tidak.
Nah bukti kalau nyata misalnya sampean itu jangan-jangan kamu hanya kultus karena kamu seorang mukmin. Bukti kalau nyata memang Nabi ini berkemas tenang. Pas berkemas itu dinyak tenang. Popo pun mirip bareng dengan kaum kene kulon jinawi. Nabi ini minggat saat keluarganya besi lima. Ternyata telum tidak disiksa. Begitu juga banjir topan. Ini sampean berok. Berok tenang nak Quran bener. Banjir topan teng Nabi Niku Nabi Nuh jauh ngekei pengumuman sedurungnya terjadi banjir. Nah soal tsunami Aceh di tsunami, Papua yang di tsunami, bahkan Jakarta tahun 700-800 di Noko tsunami. Tapi yang paling aneh kan Nabi Nuh kan ya, ketika kamu balik lo tidak wajib sangat ngatur sekem tahun balik lo ini jauh tu kau milai lo mana haro falam yajid untuk ai ilah Noko firor. Sampai latung sewa ini kulama kau tu umlitak firo lalu jalu asofi agung fi adan himbat tau sauti agung wa asoru wa takbaru tikbar. Niku Nabi Nuh niku kalian pangeran. Kalau niku tak rusak ambek tsunami, ambek banjir bandar. Padahal Nabi Nuh niku tiang padang pak. Jadi pengganti Nuh berjanggih gusti. Nabi tidak ada di pangeran ini. Kon gawe perahu. Budi nol boleh jawab lagi kayu jadi tak top pekra, tak kau ingat tak kau ini, nol, kau boleh perahu nol, gue persiapan nol banjir, uangnya biar depan orang nol. Jadi wayat maul pulka, waktu lama marro alaihi malakum min kaumih takhiru min. Wayat maulan gawe sopan Nabi Nuh al pulka ing kapal, waktu lama marro alaihi malakun setiap tangga-tangga ini liwat, satiru minah. Jadi wayak sna'ul fulka wa kullama marro alaihi malahu min kaumi satiru minah. Agar ada tangga ini liwat, no, gak apa, gak kapal, gak apa, persiapan banjir, gak ada, 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 minna fa inna nashoru minkum kama tashoru. Fasol fata alamun. Kue nak nanya aku, sebenarnya walak-walik zaman aku sing nanya kue, aku enak-enak numpak kapal, kue gelap-gelap gitu. Sebenarnya entah ini wah, lu tenang. Dari sekian bulan, sekian tahun kapalnya jadi, bener-bener ada banjir bandang. Gak mungkin banjir bandang yang gue nanya abu itu, gue pada ada tsunami. Karena terbukti secara durasi waktu. Dan ini agak ditulis orang barat hanya menyimpulkan, itu tsunami, itu gempa, itu topan. Tidak ngerti bahwa yang paling detail dari proses itu adalah nabinya memberi pengumuman. Dan itu yang khas nubuat, khas nubuat. Sebab itu gempa tentang Nabi Sinten, Solan, Bud. Begitu juga banjir bandang Nabi. Itu jelas-jelas mujizat. Mereka mau persiapan. Ada rata-rata kiai, wali, nabi mati ya persiapan. Mereka tetap berdoa. Orang pulang, suolang mati, orang lampu ni yang masuk. Kiai orang mutu, mutu orang kasar pak. Ini cara keluar orang mutu yang ini rugi. Cara keluar itu, maksudnya nak mati mesti keren maksudnya. Kita, yo ngerti lah, kita nak mati. Toto tanya urusan saya, toto pojok. Belum kita main roh mati ni Imam Ghazali ni dulu. Jadi beliau itu malam Jumat. Malam Jumat itu sorenya itu berarti kemis sore itu ngomong Nabi jenenge Imam Masjidin Nabi. Aku tolong tukang no kafan. Lagi nopo, dia kok mati loh di kopi. Itu mulai nangis. Orang kok gak mungkin kakak ibu doni jadi itu. Aku tukang no kafan dia nopo, dia kok mati kapan loh di kopi. Beliau ya, jiwa itu dia turun tenang ya, jangan ulama dia mati mantum sesuatu. Dia tetap bisa turun, dia ngerti aja itu apa mati. Ya biasa saja. Paya dulu gitu dulu, tetangi tahajud. Sekarang bertahajud, adik. Kapan itu mau di tengah lemari di Cibono? Di Cibono, di sajadah. Dan ini di sajadah, aku sholat subuh. Aku tak subuh sih. Tapi sekarang terus mati. Jadi dia ini sampai mati mengenai tak subuh ini, aku tiga balik. Itu maksudnya. Terus konco-konco walinya itu ngeriki. Kanca-kanca wali ini memang jadi masyarakat terus kalau mati terus rukin supaya kodok itu lagi ngipi yang ada yang ini ku kanca-kanca wali ini ku sing dari antar negara ini tuh datang gak ada yang terlambat padahal misalnya perjalanan itu 5 jam Imam Ghazali itu disarek no misalnya 2 jam dari wafat itu yang perjalanan 5 jam itu gak terlambat
misalnya yang dari Kuratan, dari Baghdad, dari Naisabur itu tidak terlambat. Karena malam mau tidur itu pas wiridan itu terantuk tidur itu ngipi roh mata hadhi laylah nabiyu hadhi lumbah wane ngipi tadi nabi wah singkap itu dinten kena langsung kaget kanji nabi itu wafat padahal kanji nabi jelaskan sudah nama wafatnya terus maksud kanji nabi wafat sopong sama lagi sing mirip kok kanji nabi sing terus nasunai nabi Imam Ghazali terus jadi itu langsung saat itu sudah berangkat. Jadi belum terlambat, baru pun makasih sudah kayak Imam Ghazali kapan tuh? Lima jadi perjuangan ini, jadi memang makasih awal deh. Orang orang uwe sementara itu saya pun gak roh. Baru itu saya goreng utangan, sirian pak. Malah ini kalau mau dobel dobel roti, aku nak mati langsung pendek. Dan jamaah jangan suka sakit kaki ini beraya, ya roh nak gini dong. Karena saya gak mungkin ngalami mati yang terhormat kayak begitu itu. Kan gak mungkin misalnya rukin bersih atau mantap kusba mati kan gak roh ya mereka mati sih sama aja. Tapi wali bisa memang gitu mati itu indah betul itu saya mati kau cerai pun nangis tapi naik mati itu jadi kayak gue nanti kita kan tadi ditanya Sayyidina Utsman itu ketika dikepung pasukan Khawarij mau bunuh Sayyidina Utsman itu di kandani kalian sinten pengawal-pengawalnya. Kita ini punya 500 pasukan, itu pendimo paling sekitar 300. Kalau kita perang tuh masih menang gitu. Ojo lawan. Terus di pas itu saya Husain di situ, saya Hasan di situ, jendela dibuka. Apa Anda lewat jalur ini sehingga Anda terbebas dari para Khawarij yang ingin membunuh Anda? Tidak. Akhirnya Sayyidina Utsman ditekan supaya mau menghindari kematian. Terus Sayyidina Utsman akhirnya cerita. Saya dibiat oleh Rasulullah, mbah kamu, saya Hasan mbah kamu. Dan itu ada Abu Hurairah, ada Zaid Hasan, terus ada sekitar ada Ibnu Abbas, terus ya ada pengawal sekitar 500. Tapi yang orang papan atasnya itu yang ada dalam tarikh itu Zaid Hasan, Ibnu Abbas, Abu Hurairah juga masih sugeng, Abu Hurairah masih hidup. Itu apa yang dikatakan Sayyidina Utsman? Saya diberitahu Rasulullah bahwa cara mati saya kayak begini pas baca Quran dan mati saya dibunuh kayak begini jadi saya tidak akan punya kematian yang di luar skenario sinten tersuruh jadi tenang aja ketika dibunuh dia terus tahu baca Quran akhirnya beliau dibunuh pas baca Quran makanya Quran itu nulis mushaf biasanya nulis merah itu pantangan dalam kitab tapi khusus Quran itu lama membolehkan nulis merah untuk nopo Quran. Bahkan beberapa Quran untuk kata Allah itu sama merah itu sejarahnya itu mengenang darahnya Utsman yang berceceran dibunuh zaman nulis nama Mus'ab. Lalu sampai darahnya Rostam Utsmani Al-Masohib Al-Utsmaniya. Karena yang berjasa sampai digowo mati. Itu sinten Sayyidina Utsman. Mulanya kor abang biasanya gue nulis kor kita ora oleh. Tapi gue nulis kor anda oleh. Kau ngenang darahnya sinten. Lha iku bolak-balik ya Rasulullah memberitahu zaman itu belum terjadi. Ini balik betapa khasnya mujizat itu sebenarnya di informasinya itu kan ya. Terus wonten cerita malih kuat Al-Qarni. Sama tadi dalam bahasa malah lucu. Ketika di Nabi zaman Sugeng punya jubah. Jubah wis kuat. Cung jubah iki kaya Abdul Hadil Qurun. Umatku terbaik. Nek angkatan tabiin, iku jenenge Uwaid al sing diwakiati Sayyidina Umar. Terus dari Sayyidina Umar pakai farsi. Lalu dengan saya apa ya Rasulullah? Gimana? Kalau kamu ketemu dia, fasal limitni, salam saya untuk dia. Jangan kamu minta doa. Karena doanya ini mustajab. Wis ketika wala-wali zaman Nabi wafat, Abu Bakar wafat, Umar wafat. Jadi khalifah. Umar dari Khalifah enggak ada tamu. Dan kita nanti 10 ya Rasulullah. Tika tifil aisar. Jadi lagu barosun. Fa'abro ahu wa minhu illa mau di al-jirhamin. Tika tifil aisar. Wongnya tahu di penyakit putih. Sing di juk pengirang di sebelah dari hilang kecuali sahbir. Tika tifil aisar. Ini kita merikin kok. Nah, mulanya berada tamu, Umar kan buka iklan ini. Berada tamu, kok Al-Qarni, kok orang itu, orang Qarni, soal ini, misalnya rombongan. Dibuka iklan ini, misalnya.
Oh, tapi nanti kita ngurang. Kurang orang sejarah. Orang orang sejarah wali nopo. Jadi umur pangeran itu juga semudi berdereng enten sejarah wali nopo. Tapi orang berarti orang elek gitu. Tapi macam buat enten sejarah wali nopo. Mesuara kata kono kena opo ya rakyat. Ya, yeah, tapi yo tetap soleh artinya ditakeni pangeran mung kriting kok napa enggak ditakeni. Lah niku Sayyidina Umar ku anggere ana tamu kang Al-Qarni dibuka ikanti. Mboten nanti ketemu. Suatu saat ada anak yang santun, masih ganteng, pemuda. Terus ada orang banyak dibuka. Ternyata seperti alamat sing digariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar nangis, nangis minta didoakan. Ya Uwais Al-Qarni, saya doakan. Dari Uwais Al-Qarni, anta amirul mu'minin, kamu ini pemimpin orang mukmin, doa anda lebih mustajab. Tidak, ini yang merintahkan Rasulullah. Dari Uwais Al-Qarni, andai kan tidak Rasulullah yang merintahkan, saya tidak mau. Akhirnya Uwais Al-Qarni itu. Dungo, terus. Dari Sayyidina Umar, saya ingin sekali entah berapa minggu, berapa bulan ingin ketemu anda. Dari Uwais Al-Qarni, ini pertemuan pertama dan yang terakhir. Semenjak itu Uwais Al-Qarni kembali lagi ke kampung ini. Kok penggaweannya angon wedhus ning rumah ibu ini? Kenapa tentang? Makanya saya ini bersumpah, saya boyong ke Rembang itu bukan karena mau mimpin pondok, enggak. Karena saya masih punya ibu. Karena orang-orang hadisnya wong boyong pemimpin pondok ini. Wong itu, saya pulang ke rumah tempat. Karena yang hadis yang ada ya pemuka. Pemuka apa? Orang-orang yang hadis. Mahal juga. Urusi pondok. Wong kriir, orang mimpin apa? Orang-orang yang hadis bakal pondok mene yayasan. Apa mene merokok? Orang-orang hadis itu. Orang-orang hadis yayasan, pondok, proposal, orang-orang. Itu juga terjadi jauh sebelum itu terjadi. Rasulullah pun ben. Itu yang paling spektakuler dalam sejarah ini. Ben sampean bisa menangkis tuduhan orang-orang sekuler atau orientalis yang menganggap bahwa gempa dan tofan dan banjir zaman Nabi itu musibah biasa atau bawaan A. Tapi yang enggak dibaca mereka kan detail itu diketahui para nabi sebelum terjadi. Sama tak cerita nih, ini yang kasus nyata dan jadi legenda. Ammar, niku seorang budak teng Mekah. Ammar bin Yasir niku koncone Bilal bin Rabah. Jadi dia budak-budak teng Marat jadi Bilal bin Rabah ambek Ammar bin Yasir. Walhasil setelah merdeka dia ikut hijrah ke Madinah. Lah Rasulullah pertama ke Madinah wah damel masjid. Jenenge Masjid Quba, masjid apa? Niku tiang-tiang ngangkat botol niku cara mriki nggih 1 2. Walhasil Ammar bin Yasir tuh ngangkat berdobel-dobel. Misalnya umumnya orangnya loro ngangkat papat, umumnya ngangkat papat ngangkat wolu, pokoknya lebih. Rohan ini perlu dicatat, itu rohan kerja seperti ini yang perlu dicatat kerja. Ini nanti dalam ilmu hadis itu punya status kuat, karena posisinya kerja seperti, berarti hadisnya mutawatir, karena menyaksikan banyak. Jadi ini nanti punya kekuatan tingkat kemutawati, pas rohan kerja seperti ini perlu dicatat, pas kerja. Dan nanti ngendikan, wailah ya Ammar. Ya Ammar, kamu mengangkat botol akhir-akhir tujuanmu. Ya Rasulullah, kegajaran pulau tambah kata. Kau pulau seraurun. Maksudnya seraurun kok rohani arah-arah. Ya Ammar itu kiri. Nah Usman ya biasa wae mergo dona. Jadi nak seraurun itu ini rohani itu tambah. Ya kok tarapannya ya tambah ya rapok. Mergo kemongso seraurun ini kok kerjanya bareng kerja kangilan sampai kanji nanti. Alamar kau nasib pun tetap elak. Wailak ya Ammar, kan Nabi kita yang dia. Wailak ya Ammar. Taktu ke alfi atau bagia. Masih aku ero anem nganti ngono tetap kau nasib pemelak. Mar kau di pantai ini kelompok sengsel. Taktu ke alfi atau bagia. Kau di pantai ini kelompok sengsel. Pun kalau ada ini kau peristiwa masjid Quba. Pada masjid Quba 6 bulan atau berapa Rasulullah dalam masjid Nabawi. Walhasil setelah itu 10 tahun dari peristiwa Quba kan Rasulullah wafat. Ya kan di Nabi Tengmedina kita tergantung. Pada setahun Nabi wafat diganti Abu Bakar, diganti Umar, diganti Ali. Dapat Ali terus tukaran Besinten wa. Ya. Walawal zaman delala Ammar balane Ali. Dipatahi kelompoknya Mu'ah. Ya, semua nanti di dalam wumpul. Balane mati tapi rambut. Mu'ah yang gulai itu. Ini cerita tenang.
Ya Muawiyah, al-ana zuhara fi anna fi ati haqqun wa fi ataka baziyah. Saiki wis kowe tok. Dising sesat dising bener. Dari Muawiyah, lha kenapa opo? Lha fa inna amar mun fi ati wa taqulu fi ati wa qad qala Rasul ya amar taqulu ka al fiatun. Lha mergo amar balaku sing mateni balan. Padahal Nabi ngendikan sing mateni amar mesti sesat. Sesine wae. Pusat wae betul. Lepas ini cerita, cerita makhluk. Saya ini masih dalam cerita muji. Berarti betul yang dikatakan Rasulullah, aku sebelumnya mati, umatku mulai saiki nganti ilayomil kiamat ditampil noneng aku. Kabeh tak jelok. Nak abeh aku Ahmadullah, nak elek tak jelok nesepu. Makanya kemarin terjep itu, guru saya, beberapa guru saya itu pidato, belum senang sekali. Karena pidatonya Nabi mau wafat itu ngendikan gini. Ketika anak sahabat pada resah. Hayati khairun lak. Aku urip iku ya apik kanggo kowe. Karena anak aku iki urip iso mulang kowe ya kan Nabi. Wa mamati khairun lak. Aku nak mati ya apik. Kok nak mati itu terus para pangeran. Jadi malah mandi itu enggak kowe ya Nabi. Ya Nabi yo seneng. Muka nak mati iku iso ndelok video rekaman ndelok kelakuan. Nak kelakuan apik aku muji pangeran. Nak elek tak jalur napa? Sepuro. Lalu itu roh gue ngenten-ngenten ini. Ya bagi apa anda ya roh gue. Ya nak roh gue kan jalur sepuro. Kalau ngelam mulan, ngerembang hijau di waktu. Karena roh sampai harus waktu turu ya sepuro. Semoga-moga napa? Sepuro. Semoga Islam. Nah sholat rapat yang bisa. Taman itu harus super taman saya. Saya ini ulama yang nak tinau tenanan. Tapi masalah saya itu tak ketampingkan. Jadi kalau nak ketampingkan di Islam, nak sholat orang bantuan apa? Indonesia, syahadati, rahmat. Ya itu sudah yang minimal-minimal. Orang-orang rasa nak ketampingkan, rumah teman-teman malah bingung. Kalau nak ketampingkan apa? Bingung. Itu nabi ngerti kan ngerti. Aku nak uriku ya apa? Hayati khairun aku. Wa mamati khairun. Mungkin balik yang cerita amat. Terus dari Muawiyah, kan Ali kan sudah menuduh. Saktinya banyak bahwa Rasulullah ngendikan ya Amar tak turu kalau dia tuh bagi ya. Waktu tak turu dia tuh yang mata ini kelompok berarti yang sesat kelompok. Nah, Muawiyah jarang goblok. Muawiyah kan anak presiden dan yang IP negatif Nabi ya pinter. Iya tapi mati ini Amar itu mertumbuk kongkong kue kalau perang berarti kue kalau terlibat. Piye Amar perang kue kongkong kue. Jadi kue kalau andil jadi matinya ini kan. Amar pena kue duduk-duduk. Wah Ali macam jadi pinter sih. Dan Ali jadi pinter tenang. Jadi kau nolak kalah sih. Izan kotala Rasulullah Hamzah. Kalau teori itu kamu pakai Rasulullah pun mati ini jadi Hamzah. Kau Hamzah mati di patah ini wah sila perang itu ngongkon. Wah maaf ya wah curang maksudnya kaji Nabi. Wah ini Ali terkenal terkenal. Kalau punya Izan kotala Rasulullah apa? Hamzah. Kalau teori itu kamu pakai Rasulullah pun mati ini jadi Hamzah. Ya, mulanya Ali jadi sebenarnya nak ngomong pinter, jadi Ali juara kan ngomong. Nak pinter wajib, tapi nak kuat juara bantah-bantahan ratau kalah. Wong Muawiyah ni goblok, nama salah ngalih, wong ngalih Ali sampeng sampeng. Wong Muawiyah ni lu Islamnya anyaran, Ali tamu lagi. Wong Ali dia juga, karena lu iman dia nak keyakinan lu di sisi dinari. Mulanya tengdika, teng berjanji, ben tetap sopan. Ini caranya ngeten. Awaluman amanah mutlakon itu harusnya memang kodijat kalau mutlakon. Tapi supaya sopan ben nomor 1 kabeh yang ngoten niku. Awaluman amanah minar rijal Abu Bakar, wa minan nisa Khadijah, wa minan sibyan Ali. Sajane yo ora ngendi bae yo ngake, maksude ben nomor 1 kabeh iku. Lho mboten apa ta ilmune ulama, lha sampe agak ro. Maksude iku nak mutlakon iku mesti Abu Bakar kalah. Ya mesti kalah tuh. Wong pertama yang diceritakan ketemu Jibril kok tijang. Tetap foto-foto dicek dicek cinten. Jenenge bojo itu tetap. Lah ya sak roh yang dibakar Nabi dadi Nabi roe dicek kok tijang. Lah Ali sak omah dengan di Nabi. Wong omah warisan yang Abu Thalib. Kanjeng Nabi uripe apa pinten? Abu Thalib. Tak koncone wong penyanyi tanah. Ali bin Abi Thalib kan dina pi anak angkat ya Abu Thalib. Lain kali saya istilah Ali bantahan dia nanti biar saja misalan. Nanti dari mantu dibantahan dia nampaknya nak misalan cili.
Mengani penatil ya minar rijal Abu Bakar wa minar wanita Khadijah wa minar rijal Ali wa minal mawali Zaid bin Harithah sing sapa budak ya. Jadi kalau kula ngene pertama sing ngaji Gus Bak sapa nak mesti pasti kan gak terima lho kene sapa wong kriting lho kene sapa wong digoten mesti pae sapa wong bingung iki ya sapa butuhe nomor siji sapa wong golek kegiatan iki penting nomor siji. Tapi andekan ditulis awaluman aman amut lakon itu keyakinan saya pasti menang kok tidak yeah. Karena kita sepakat pertama Nabi Tuhan itu yang diceritain itu kok tidak. Tapi kan orang etik Abu Bakar kok nomor loro itu kan gak sopan kan Abu Bakar kok nomor kemudian Nabi Tuhan nomor telu baru kok tidak ahli waduh malah malah siah umpah-umpahan malah ngali di pimpin Abu Bakar itu raih malah di nomor roti si malah dia di siah malah roh nah, di baru pinter tak kalau di zaman di sini pinter dia sama sekarang organisasi sekarang kan gitu tuh. Dulu itu kan ada ketua wakil ketua tapi kan banyak yang wakil ketua itu mantan ketua umum sehingga ketua terus ketua 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 kan sekarang kan ketua umum ketua 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 mereka nah dari ketua wakil kan gak banter ya biasanya yang gemeng si senior dari wakil nomor Irmangan itu ketua, ketua nanti lima. Jadi satu dua agak gelap mengorak orang apa? Sebagai ketua, 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 ketua. Faham? Walhasil itu kan menunjukkan betapa Nabi itu punya mukjizat itu justru dari sisi informasi yang maknur yang tersingkat. Nah sekarang para peneliti sejarah mau ngitung gempa zaman Nabi Hud, Nabi Soleh, nopo banjir zaman Nabi. Sadarnya ya kudu jujur banjir zaman Nabi Nuh itu setahun sebelumnya Nabi Nuh gawe kapal bahkan dinyek mergoni padang pasir kok gawe lho andai kan disejarahkan demikian tentu ketok mujizatnya Nabi Nuh tapi nak sekedar disejarahkan no tsunami kan yang kayak fenomena alam dia biasa paham ya terus ini kenapa tangerangkan bertele-tele muka gima kulon berharap kul falillahi hujjatul balighah lewat penjelasan saya ini kulon akorob ilahwa supaya sampean itu pede pede terhadap informasi Quran bahwa Quran itu mukjizat dan semua yang dialami Nabi mukjizat sampean gak boleh dimentahkan oleh teori-teori modern karena teori modern itu hanya sepotong-potong dan supaya sampean tidak sepotong-potong tak sakta bantu utak sing sepotong-potong tak bantu berusok paham ya jadi orang cerita gempa netok tapi cerita syakal poru hafato natamat ta'u fi darikum salah tata nongkok iya jadi tahu betul waktunya kapan mau terjadi begitu juga Nabi Lur Nabi Lur ketika kemas-kemasan terlambat dari malaikat inna mau idamu subhu alaysa subhu nang cepet Lur ini sedangkan sampai nang tak wale ini semang waktu nongkok. Begitu juga Nabi Nuh. Wa yasna'ul fulka wa kullama marra 'alaihi mala'un min qawmihi sakhiru min qala in tasharu minna fa inna tasharu minkum kama tasharu. Wa ta'alika mansukun bi ayati sabina rabbaka ta'tun pengiran sira wa ya rabbuka ibu al-qalbi dan sing menciptakan di kulisein maring saben-saben perkara alim ingkang bisa di kulisein kan saben-saben perkara alim.